Putri Chandrawati, Tribunnews membantah membantu sang suami untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Hal ini secara tegas disampaikan oleh pengacara keluarga Verdi Sambo Arman Hanis yang menuturkan Putri Chandrawati membantah sangkaan penyidik terkait keikutsertaannya membantu sang suami dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Putri dalam pemeriksaan juga membantah soal pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana saat ditetapkan menjadi tersangka. DRTP Dumbareskrim Polri mengungkapkan bahwa Putri Chandrawati turut andil dalam merencanakan pembunuhan Brigadir J. Kepolisian mengatakan Putri ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik memeriksa sejumlah saksi dan juga memeriksa CCTV yang merekam peristiwa yang terjadi di sekitar lokasi kejadian. Dalam pemeriksaan tersebut, Putri Chandrawati menuturkan dirinya mengalami pelecehan yang diduga dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua. Pengakuan Putri sebagai korban tindak asusila kemudian dicatat oleh penyidik dalam BAP. Putri Chandrawati secara konsisten mengaku pada penyidik sebagai korban tindakan asusila yang dilakukan Brigadir J.